bijak bersikap dalam kehidupan akan menambah ilmu. Tak salah. Apa korelasi ilmu dan bijak? Orang bijak selalu meri telinga untuk mendengarkan pendapat. Dan orang bijak akan mengolah berbagai pendapat dan dapat satu nilai baru dalam hidupnya. Ilmu bertambah. Sudahkah kita menjadi orang yang bijak dalam kehidupan kita? Menerima berbagai pendapat dan mampu mengolahnya dengan bijaksana, menjadi sebuah pemahaman baru dan terus bertambah dalam hidup ini. Pikirkanlah betapa indahnya kehidupan jika saja kita bijak memainkan peran. Akan menjadi sangat indah dan menyenangkan. Dan itulah bijak yang menambah ilmu. Tak pernah berhenti. Sehingga kita terus bertumbuh berkembang dari hari ke hari. Semakin limpah dengan ilmu, semakin luas wawasan tentang kehidupan. Tak hanya piawai dalam mengerti ilmu pengetahuan, tetapi juga ilmu kehidupan. Karena banyak orang menjadi amat sangat pintar dan punya ilmu yang tinggi tentang satu bidang disiplin yang digeluti. Tetapi seringkali kurang berpengetahuan bagaimana hidup berumah tangga. Tidakkah itu menyedihkan? Banyak orang piawai dan berhasil mencapai posisi tertinggi. Namun saat bersamaan sangat rendah nilai hidup yang dijalani. Tidakkah itu tragedi? Karena itu bijaksanalah, tambahkan ilmu dan terus menggalinya. Jangan pernah berhenti supaya batinmu puas menjalani hari-hari hidup ini.